dimenangkan, yaitu Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Dan Nabi Muhammad itu adalah yang soleh, bisa diteladani, menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi contoh yang teladan. Dan Nabi Muhammad itu yaitu adalah orang yang jujur, amanah, bisa dipercaya. Nah, lainnya Nabi Muhammad itu bertepatan dengan Tamil atau Tam Gajah. Nah, di sini nanti akan us aja untuk kegiatannya, yaitu apa kegiatannya ya teman-teman? Nanti kegiatannya yaitu satu untuk menyanyikan lagu Nabi Muhammad. Lalu yang kedua adalah kita mengasir Muhammad. Yang ketiga nanti akan mewakili gambar kita Allah yaitu Nabi ayam. Oke, nah sekarang sebelum kegiatan ini adalah kita akan menyanyi dulu lagu Nabi Muhammad. Oke, satu, dua, tiga. Nabiku Nabi Muhammad, Nabiku Nabi Muhammad, engkang Rama Sayyid Abdullah, engkang Rama Sayyid Abdullah, engkang Ibu Siti Aminah, engkang Ibu Siti Aminah, miyah dalem wonten ing Mekah, miyah dalem wonten ing Mekah. Dina Senin ing waya subuh, dina Senin ing waya subuh, sasi April tanggal 20, sasi April tanggal 20, tahun fil miyase Nabi, tahun fil miyase Nabi, 571 tahun Masehi, 571 tahun Masehi. Nah, bisa teman. Nanti teman-teman bisa bersama ayah, bunda atau kakak di rumah. Nah sekarang selanjutnya yaitu kita akan mengasir lafaz Muhammad. Yang diasir apa teman-teman? Nanti yang dibingkainya ya. Yang dibingkainya ini nanti akan diasir ya, begini ya nanti ya. Nah begini. Nah, dengan pensil warnamu sesuka hatimu, terus terus pelan-pelan, tidak boleh melebihi dari garis ya. Terus boleh nanti pilih warna apa yang kamu suka. Oke. Nanti kalau sudah, us minta fotonya dikirim untuk hasil kegiatan. Oke. Nah, begini teman-teman. Nanti yang dibingkai ini adalah yang dihasil. Oke, selanjutnya yaitu nanti diberi warna. Ini nanti diberi warna sesuka hati, sesuka warnamu. Boleh coklat, boleh hitam, boleh apa saja. Oke, kalau sudah nanti dikirim, dipoto, dikirim ke ustadzah. Ya, begitu ya teman-teman. Dari ustadzah cukup sekian. Nanti di rumah dipandu sama ayah, bunda atau kakak. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, hindari dari rumah. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi.